Ya, pemirsa, Gubernur Jamil Harris mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus bersepakat dan harus bersatu padu. Sebab tidak ada pembangunan yang akan sukses tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai upacara penurunan bendera merah putih peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Gubernur Jamil Harris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi beserta pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan Forkopimda menghadiri upacara penurunan bendera tersebut yang dilangsungkan di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Sabtu 17 Agustus sore. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih kali ini dipimpin oleh Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Rahmat selaku inspektur. Upacara ini sendiri diikuti peserta dari perwakilan TNI, Polri, ASN, Satpol PP, Ormas, mahasiswa dan pelajar. Diiringi kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya, para pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka berhasil menjalankan tugas menurunkan bendera merah putih dengan baik, yang kemudian menyerahkannya kepada inspektur upacara dan dikembalikan ke tempatnya. Turut hadir mengikuti upacara yang berlangsung dengan hikmat tersebut, diantaranya Sekda Provinsi Jambi Sudirban, Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hestidar Haris, para kepala OPD dan instansi vertikal, serta sejumlah tokoh masyarakat. Ditemui usai acara, Gubernur Al-Haris menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa Indonesia. Nah, kita berharap bahwa kita semuanya sadar bahwa sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang juga tinggal di Indonesia ini, kita harus mencintai, bersemangat terus bagaimana kita membangun Indonesia ini secara terus ya bersemangat. Dan kita berharap juga bahwa kita harus bersatu padu. Bahwa tidak ada pembangunan yang akan sukses perjuangan apapun tanpa persatuan dan kesatuan kita semua. Rian Chan Chan, Jek TV melaporkan.